Mama Dede dikabarkan meninggal. Keluarga ikut angkat bicara ihwal isu meninggalnya pencerama Mama Dede. Keluarga dengan tegas membantah bila Mama Dede dikabarkan telah meninggal. Mia, putri dari Mama Dede, mengatakan sang ibu dalam kondisi sehat. "Ya, Mama sehat, Alhamdulillah," kata Mia, putri kedua Mama Dede. Ia menyatakan bila Mama Dede saat ini sedang berada di rumah. Menurut dia, Mama Dede masih melakukan aktivitas harian seperti biasa, termasuk menyampaikan ceramah agama via daring. "Aktivitas masih berjalan seperti biasa," tuturnya. Mia tidak mempermasalahkan peredaran kabar yang menyebutkan bahwa ibunya meninggal pada Selasa malam 26 Mei 2020. "Biar saja, nggak apa-apa. Lagian Mama kan masih sehat," ujarnya. Rekan Mama Dede dalam acara Mama dan AA, Abdel Ahrian, pun ikut membantah ihwal kabar hoax tersebut. Banyak yang tanya, benar nggak Mama Dede meninggal dunia seperti yang beredar di grup-grup WA? "Barusan gue telepon, Mama Dede sehat, Alhamdulillah. Jadi berita-berita itu nggak benar," kata Abdel melalui Instagram story-nya. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, yeah.